Semua orang-orang yang dulu menyayangi saya dan tahu kelakuan saya, betapa jahatnya saya. Semua orang bilang bahwa saya itu tidak akan pernah bisa berubah menjadi baik. Saya masih ingat banget dan saya dengarkan rekaman itu berkali-kali. Saya nangis, Mbak. Orang yang paling saya sayang, orang yang saya anggap sebagai keluarga saya sendiri, mengatakan bahwa hari ini saya itu pura-pura baik. Hari ini saya itu hanya ingin memperlihatkan ke orang kalau saya itu dulu tidak sejahat itu. Itu membuat saya down. Saya cuma mikir, ih benar juga yang dia katakan. Kenapa saya harus pura-pura baik? Tapi kata hati saya mengatakan, hari ini kamu pura-pura baik dan kamu terbiasa baik, maka kamu mati pun dengan baik. Itulah belajar baik. Jadi jangan dikira saya tidak punya masa lalu. Saya punya masa lalu yang sangat hitam dan kelam. Saya punya kebencian, saya punya amarah, saya punya dendam, saya punya luka. Bahkan saya sampai hari ini membenci seseorang yang mengatakan saya seperti itu. Memaafkan sudah pasti, tapi melupakan itu mustahil. Saya pernah ditipu orang, saya pernah dikatakan akan dikelola kekayaan saya, tapi ternyata zoom. Dia dikejar-kejar polisi, jual apa yang saya punya. Dia bilang mau mengembalikan pada saya, pada kenyataannya enggak, zoom. Tapi itu adalah masa lalu saya. Saya cuma bilang, orang-orang yang pernah menipu saya, orang-orang yang pernah menyakiti saya, membuat saya hari ini lebih kuat, lebih tegar lagi. Dan saya cuma pikirkan satu, bagaimana caranya saya melakukan yang terbaik? Apa yang bisa saya lakukan dari hidup saya? Saya bermanfaat buat orang lain. Hari ini, teman-teman baik saya, saudara-saudara saya, orang-orang dekat saya, menghargai saya, apa adanya saya. Orang lain tidak menghargai saya, itu urusan mereka. Saya tidak punya hak untuk memaksa mereka menyukai saya. Tapi saya cuma ingin bilang bahwa saya sampai di hari ini, di detik ini, seperti yang kalian lihat, itu penuh proses dan perjuangan. Sakit itu pasti ada. Tapi saya bersyukur karena saya punya orang tua yang selalu mendampingi saya. Saya bersyukur saya punya keluarga yang selalu memberikan spot totalitas pada saya. Saat orang lain menghempaskan saya, saat orang lain melukai saya masih bisa berlabuh di keluarga saya. Karena itu buat teman-teman yang saat ini benar-benar ada di samping kalian, khususnya orang tua kalian yang masih hidup, hargai mereka, cintai mereka. Karena mereka masih ada waktu bersama. Saya sudah ditinggalkan ayah kesayangan saya. Ayah yang telah mendidik saya karakter seperti hari ini. Saya merasa sangat kehilangan sampai detik ini. Jadi buat teman-teman yang saat ini ada di perantauan, dan kalian lagi marah sama ayah kalian, kalian lagi marah dengan ibu kalian, teleponlah mereka, tanyakan kabar mereka. Jangan jadikan dendam oleh mereka. Jadikanlah dirimu pemaaf. Luka itu pasti ada, kecewa itu pasti. Tapi percayalah, luka itu akan membuat kamu berdiri tegar di luar sana. Jadi buat teman-teman, saya hanya mampu berdoa. Buat teman-teman, saya hanya bisa memberikan motivasi. Saya pernah jatuh sejatuh-jatuhnya. Saya pernah kecewa sekecewa-cewanya. Tapi saya hari ini berdiri di depan kalian dengan muka fresh, dengan jiwa yang tenang, agar kalian juga mampu seperti saya. Konten ini saya buka. Konten ini saya pertontonkan buat kalian. Agar kalian tahu, setiap manusia punya prosesnya sendiri. Setiap kehidupan punya prosesnya sendiri. Jadi, tabah. Jangan terlalu ingat dengan masa lalu. Lepaskan masa lalumu. Lakukan hari ini, masa depan akan menyongsongmu. Itu aja mungkin hari ini buat dari saya. Terima kasih sekali. Karena terlalu pusing ya. Karena hari ini yang dibahas tentang utang dari pembukaan sampai akhir. Utang dan akhirnya air mata. Tetap semangat teman-teman. Lakukan yang terbaik versi kalian. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan jangan lupa, nanti jam 2.
kita akan bertemu lagi. Bye-bye.